Saudara, polisi menangkap seorang kurir narkoba dengan barang bukti ganja kering seberat 22,5 kg yang akan dikirim ke Jakarta. Ya, betul. Pada video. Buat kok. Kok lihat? Ini kok punya enggak? Iya, Pak. Apa ini? Ganja, Pak. Petugas kepolisian Resor Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara menggagalkan pengiriman sebuah paket ganja kering seberat 22,5 kg. Awalnya paket ganja ini akan dikirim melalui terminal bus. Polisi yang curiga kemudian melakukan pengembangan. Dari pemeriksaan paket ini, polisi kemudian mendapatkan identitas pengirim paket sehingga dapat menangkap kurir di rumahnya. Pelaku mengaku menerima imbalan 1 juta rupiah per kilogram ganja yang ia kirim. Ganja kering tersebut menurut rencana akan dikirim ke seorang bandar besar di Jakarta. Yang kita amankan adalah dua bal besar, beserta satu plastik kresek yang keseluruhannya berjumlah 22,5 kg. Itu mau dikirim mana? Jadi kalau rencana pengirimannya tertera di situ mau dikirim ke daerah Pulau Jawa, Jakarta Utara.